Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita rencana mau ke Maros Highland yang viral itu. Ya, tapi sekarang cuaca lagi hujan. Semoga sampai di sana cuaca tidak hujan. Oke, mantap. Dapat pertigaan, kita belok kanan. Ada petunjuknya, Maros Highland. Jadi ada petunjuknya. Oke teman-teman, jadi tadi dari parkiran kita diantar masuk sama odong-odong. Apa ini? Ini mirip kendaraan umum yang ada di Thailand. Dan ini gratis dari tempat parkir. Apa sih namanya ini? Nah, ini namanya odong-odong. Ya, yeah, siang. Yang dewasa 2 tuh. Iya. Yeah. Total 70.000. Pokoknya 100.000. Bisa dimasuk foto di situ di Rainbow Flight. Bisa. Cuma enggak bisa kita naik sekarang ke hujan, Di. Cuma enggak bisa sekarang dulu. Oh. Kira bisa, aduh. Bisa kita masuk. Oh, bisa sih. Kalau itu mau dicoba. Oke teman-teman, jadi setelah ambil tiket masuk kita bisa menikmati spot foto yang di sini. Ini spot fotonya bisa gratis teman-teman. Kita menuju tempat penukaran karcis. Ayo. We'll be right back.
Ya, untuk teman-teman yang mau ke Maro Cycland bisa kita lihat jalanannya masih dalam pembangunan. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah sampai di Maro. Lewat lagi. Maro Cycland. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Maro Cycland dan sekarang saya lagi ada di atas di jembatan kaca. Jembatan kacanya cukup luas. Tuh, teman-teman, terus rainbow slide-nya itu ada di sebelah sana. Tapi sayang belum bisa di masuk ke wahana itu. Jadi teman-teman bisa lihat rainbow slide-nya itu ada di sebelah sini, teman-teman. Ini gimana? Ini dia rainbow slide di Maro Cycland. Tapi sayang sekali belum bisa digunakan wahananya. Oke, jadi banyak yang bertanya jalanan masuk ke Maro Cycland itu masih dalam pengerasan, akan tetapi ada salah satu fasilitas mobil odong-odong yang bisa membawa pengunjung dari parkiran menuju pintu masuk di sini sampai loket pembelian tiket.